Pemikiran tentang manusia yang menciptakan Tuhan sudah sering diperbincangkan sekelompok orang yang pada akhirnya membuat sekelompok orang itu semakin percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah wujud Tuhan itu? Seorang yang bertuhan tentu akan menjawab bahwa Tuhan itu sesuatu yang sangat abstrak, tidak berbentuk, universal, dan bahkan tidak terfikirkan sama sekali. Jika memang seperti itu ciri-ciri Tuhan, apakah manusia masih bisa memiliki pegangan atau kepercayaan atas Tuhan yang tak terbentuk itu? Tentunya manusia akan sangat kesulitan untuk bertuhan. Sekarang coba Anda bayangkan sesuatu tentang sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Atau coba Anda pikirkan tentang sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Sulit, bukan? Karena kesulitan itulah, manusia kemudian mengkonstruksikan suatu objek. Objek bisa berupa ide, tata cara atau protokol, atau benda seperti patung-patung sebagai jalan atau media agar manusia bisa sampai kepada Tuhan yang abstrak dan tak terbentuk. Jika benar manusia yang menciptakan Tuhan, apakah wujud Tuhan itu bermacam-macam? Jawabannya tentu saja iya. Jika Anda seorang yang beragama, coba sekarang Anda mengambil sikap berdoa sesuai ajaran agama Anda. Apakah Tuhan yang ada dalam bayanganmu sama dengan agama yang lain? Tentu saja berbeda. Wujud Tuhan yang ada dalam pikiranmu saat Anda berdoa merupakan hasil konstruksi objek yang diciptakan agama agar Anda bisa sampai pada Tuhan yang abstrak dan tak terbentuk itu. Karena itu, kehadiran agama sangat membantu manusia untuk memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pegangan hidup, meskipun sebagian orang memilih bertuhan tanpa melalui agama, dan itu harus dihargai.